Jam 18.58 menit atau jam 7 malam kurang 2 menit. Malam hari ini saya sedang berada di Terminal Dukuhsalam Slawi, teman-teman. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Subreker, sahabat-sahabat Subreker, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya ucapkan dari Terminal Dukuhsalam Slawi, semoga teman-teman semua, sahabat-sahabat semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, teman-teman, malam hari ini saya akan mengajak teman-teman ya untuk sama-sama mengetahui jam terakhir dari Terminal Dukuhsalam Slawi ini ada bis apa. Nah, barangkali nanti teman-teman ada yang kemalaman atau apa ya, berangkat mendadak gitu, teman-teman. Ada panggilan kerja atau meeting mendadak ke Jakarta. Nah, nanti kira-kira ada opsi bus apa yang paling terakhir dari Terminal Dukuhsalam Slawi ini. Kalau yang kemarin waktu saya bikin di Yomani itu ada dua opsi pilihan bus yang kalau teman-teman itu kemalaman, dua bus ini antara Haryanto sama Dewantara, teman-teman, antara Haryanto sama Dewantara. Itu sekitar jam berapa ya waktu itu ya? Jam 8 kayaknya, jam 8 malam itu terakhir, teman-teman. Nah, kalau di Terminal Dukuhsalam Slawi ini itu ada beberapa PO bus, ada Dewi Sri, ada Dedi Jaya, ada Setia Negara, ada Sinar Jaya, dan juga ada M Dewantara Ayu. Nah, kira-kira dari kelima bis ini nanti itu siapakah yang paling terakhir atau yang paling iya yang paling berangkat paling terakhir, teman-teman. Jadi itu nanti bisa yang teman-teman jadikan solusi untuk kalau teman-teman kemalaman dari Terminal Dukuhsalam Slawi. Oke? Sambil nunggu diberangkatkan dari masing-masing PO bus, yuk kita lihat dulu, teman-teman, di malam hari ini ada bis apa saja yang standby mengisi keberangkatan malam hari ini. Nah, ini di shelter paling depan di sini ada Dewi Sri, teman-teman. Ini ada Dewi Sri. Kemudian di belakangnya ini ada Sinar Jaya, teman-teman. Ini kalau nggak salah 50S. Biasanya kalau pagi itu 52S, kalau malam biasanya itu 50S, teman-teman. Nih, ada Sinar Jaya. Kemudian di belakangnya Sinar Jaya, di sini ada Setia Negara nih, teman-teman. Setia Negara dengan julukannya Giren, batik Giren. Nah, ini teman-teman, Setia Negara Giren. Dan untuk Setia Negara sendiri ini dari apa ya, istilahnya dari Slawi itu ada dua tempat keberangkatan. Yang pertama itu dari Balapulang yang di depannya masjid, yang kedua ini dari sini, dari Terminal Dukuhsalam Slawi. Nah, biasanya juga Setia Negara ini yang keberangkatan dari Balapulang itu kalau malam mampir ke sini, teman-teman. Jadi nanti kita lihat dia mampir ke sini atau enggak. Kita lihat di belakangnya Setia Negara, biasanya Dedi Jaya teman. Ini malam hari ini yang mengisi Jibles, no. Bukan Dedi Jaya teman, tapi Dedi Jaya Jibles. Ini kurang tahu temannya kemana. Nah, ini Dedi Jaya Jibles. Dan di sana itu sudah ada bodi SR3 yang menyala, teman-teman. Kita lihat. Nah, kalau SR3 ini sudah pasti punyanya Dewi Sri, teman-teman, karena ini merupakan satu-satunya SR3 yang ada di Terminal Dukuhsalam Slawi. Dan ini punyanya PO Dewi Sri, teman-teman. Nah, ini jajar nih, ada SR2, SR3, dan itu kayaknya Infinity tuh. Itu bodi Infinity. Dan yang di sana itu ada Dewi Sri Hanida. Oke, kita lihat ke belakang, teman-teman. Di shelter belakang biasanya itu keberangkatannya Sinar Jaya, teman-teman. Oke, kita jalan dulu ke sini. Nah, kita jalan dulu ke sini, ke sana, untuk melihat di belakang. Nih, agennya M Dewantara Ayu ada di sini. Tuh, Menara Dewantara Ayu.
di pojok. Dan kurang lebih seperti ini suasana malam hari ya di Terminal Dukuhsalam Slawi. Nah tuh sudah terpantau ada beberapa PO bus dari Sinar Jaya yang sudah nyala mesinnya, teman-teman. Nah ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 bus Sinar Jaya yang sudah menyala, yang sudah ready atau siap malam hari ini diberangkatkan dari Terminal Dukuhsalam Slawi, teman-teman. Berarti Sinar Jaya itu ada 5 PO bus yang berangkat dari Slawi. Dari belakang ini ada 4, kemudian tadi di depan itu ada 1, seperti itu, teman-teman. Ada Mas Rudi. Dan ini adalah penumpang-penumpang dari PO Sinar Jaya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tunggu dari masing-masing PO bus keberangkatannya, teman-teman. Set, guys. Kita tunggu. Sekarang di jam berapa nih? Jam 7 lewat 4, teman-teman. Yuk. Jam 7:30, kurang 8 menit. Nih terpantau Sinar Jaya yang tadi dari belakang, teman-teman, diberangkatkan dengan kodenya 56G Sinar Jaya. Semoga selamat sampai tujuan. Sinar Jaya yang 50S tadi diberangkatkan, teman-teman, tapi nggak sempat kerekam. Nah ini sudah maju tadi. Ini Setia Negara maju, kemudian Dedi Jaya Jebles juga udah maju, dan itu tadi Dewi Sri yang SR3 yang tadinya ada di sana ini sudah maju. Jadi sistemnya di sini tuh maju satu persatu, teman-teman. Nah jadi nanti yang paling depan berangkat, kemudian ini berangkat, kemudian ini berangkat, dan itu berangkat, dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Oke, kita pantau lagi ini, teman-teman, nanti timnya siapa atau PO bus mana yang berangkat paling terakhir dari Terminal Dukuhsalam Slawi, sehingga itu nantilah yang akan menjadi solusi bagi teman-teman kalau kemalaman dari Terminal Dukuhsalam Slawi. Dewi Sri yang tadi parkir di depannya Setia Negara, nah itu ke belakang, teman-teman, muter ke belakang. Dan ini Setia Negara sudah menduduki posisi di yang paling depan, dan ini Dedi Jaya Jebles sudah mulai maju ke barisan yang kedua, teman-teman. Kemudian di sana itu SR3, Dewi Sri SR3 itu juga sudah bergerak maju untuk baris di barisan yang ketiga, teman-teman. Jam 7:30 lewat 2 menit terpantau kembali nih, ada Sinar Jaya yang diberangkatkan. Ini yang berangkat dari belakang, teman-teman, dengan kodenya 19RC. Berarti sudah 3 armada Sinar Jaya ya, teman-teman. Ini yang kedua dari belakang, kemudian tadi yang 50S yang depan sudah diberangkatkan. Berarti menyisakan masih ada 2 Sinar Jaya lagi nih yang belum diberangkatkan dari Terminal Dukuhsalam Slawi. Z
situasi terkini teman-teman setia negara. Kiren sudah maju di shelter yang paling depan teman-teman untuk nanti persiapan, dan di sini ada Dedi Jaya Jibles. Kemudian di sini masih ada Dewi Sri dengan bodinya SR3. Nah, ini maju secara perlahan teman-teman. Jam 8 kurang 20 menit, Sinar Jaya yang ketiga, yang dari belakang diberangkatkan ada 62S. Berarti menyisakan satu nih yang di belakang yang belum diberangkatkan Sinar Jaya. Semoga selamat sampai tujuan 62S. Jam 8 kurang 8 menit, terpantau Dedi Jaya Jibles sudah nyundul Setia Negara, dan ini Dewi Sri SR3 juga sudah mulai bergerak untuk maju teman-teman. Nah, di sana berarti tinggal nunggu keberangkatannya Setia Negara, kemudian nanti Dedi Jaya Jibles pasang jam di sana, kemudian nanti Dewi Sri yang akan gantian maju di yang paling depan teman-teman. Nah, sampai dengan jam saat ini bisnya M Dewantara Ayu belum sampai atau belum datang ke sini, karena bisnya M Dewantara Ayu itu start awalnya dari terminal Bumi Ayu teman-teman. Jadi dia itu nyeser Bumi Ayu, kemudian Margasari, Banjaranyar, Balapulang, Yomani, kemudian nanti ke sini teman-teman. Ya, kita lihat saja nanti yang terakhir itu Dewantara Ayu atau Dewi Sri ini nih yang paling belakang. Oke, itu tadi Setia Negara sudah bergerak, kemudian itu Dedi Jaya Jibles sudah pasang jam di depan, kemudian ini Dewi Sri yang SR3 teman-teman. Jam 8 tepat, Dedi Jaya Jibles sudah diberangkatkan dari terminal Dukuh Salam Selawi, dan ini menyisakan yang masih ada standby di terminal sampai dengan jam 8 ini, yaitu PO Dewi Sri teman-teman. Jam 8 lewat 14 menit, masuk armada Setia Negara teman-teman. Ini yang keberangkatan dari Balapulang teman-teman. Ini jam 8 lewat 14 menit, dan tadi saya melihat ke arah sana ya teman-teman, di jalan itu M Dewantara Ayu sudah lewat teman-teman. Kemungkinan dari sini tidak ada yang naik, akhirnya M Dewantara Ayu itu tidak masuk ke terminal Selawi, dia langsung bablas teman-teman. Jadi kesimpulannya bisa dikatakan jam terakhir dari terminal Dukuh Salam Selawi ini ada beberapa opsi, berarti ada tiga ya kemungkinan teman-teman, ada tiga, ada Setia Negara, ada M Dewantara Ayu, dan juga ada ini nih Dewi Sri. Sampai sekarang ini belum diberangkatkan jam 8 lewat 14 menit teman-teman, tapi ini sepertinya akan segera diberangkatkan. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau datang ke terminal sekitar jam 8-an langsung lari ke agennya M Dewantara Ayu atau Setia Negara. Kalau nggak gitu, di sini masih ada armada Dewi Sri yang ngetem seperti ini atau yang masih standby seperti ini, itu bisa teman-teman langsung samperin, dan itu menjadi solusi bagi teman-teman yang kemalaman dari terminal Dukuh Salam Selawi teman-teman. Kemudian kalau teman-teman tanya, lah ini ada bis satu lagi nih, nah ini Salsabila tadi, ini tuh dia parkir di sana tuh, nah itu kosong. Nah, dia
maju ke sini ini untuk dipersiapkan untuk angkatan besok pagi, teman-teman. Seperti itu. Jam 8 lewat 18 menit Dewi Sri diberangkatkan, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan Dewi Sri. Bis yang terakhir yang diberangkatkan dari Terminal Dukuh Salam Slawi jam 8:30 kurang 10 menit. Setia Negara dengan nickname Douglas. Ini keberangkatan awal dari Bale pulang, teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Oke, teman-teman, jadi kesimpulannya jam terakhir atau bis yang terakhir dari Terminal Dukuh Salam Slawi ini itu ada berarti berapa ya? 3 ya. Bisa saya simpulkan itu ada 3 armada jam terakhir, ada Setia Negara, kemudian ada Dewi Sri kalau bisnya masih standby, kemudian ada M Dewantara Ayu, teman-teman. Nah, itu solusi bagi teman-teman yang kemalaman mau berangkat dari Terminal Dukuh Salam Slawi, oke? Sekian dulu videonya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita berjumpa lagi nanti di video-video saya selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nampak agen-agen sudah pada tutup tuh, yang di ujung juga M Dewantara Ayu sudah tutup, lampunya sudah mati. Sinar Jaya juga sudah tutup, kemudian Setia Negara itu sudah tinggal beberes. Dan untuk Dewi Sri dan Sinar Jaya di sini tadi udah diberangkatkan dan sudah pada pulang. Oke, yuk, saya juga mau pulang. Selamat malam.